Sudahlah sibuk nak memotong barisan, bila dah kena horn terus nak provok orang pula. Itulah yang berlaku apabila seorang lelaki bertindak biadab, menghimpit kenderaan seorang wanita kerana dihon ketika hendak menyelit memotong barisan. Walau bagaimanapun, tindakan biadab lelaki tersebut membuatkan suami mangsa yang kebetulan berada berdekatan, segera menahan kereta suspek dan memarahinya. Sebaik sahaja ditahan, suspek yang pada mulanya berlagak alas Samsung terus berubah menjadi pengecut. Apabila berpura-pura menghubungi kenalannya yang juga seorang yang berpangkat sarjan kerana takut diapa-apakan oleh suami mangsa. Ini kereta main potong queue, lepas tu mau hempit saya punya bini punya kereta, lepas tu dia mau langgar saya punya bini punya kereta. Saya panggil dia, dia tanya, dia cakap dia mau call sergeant. Tengoklah macam mana sekarang, tengoklah macam mana.